Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial printer. Hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara tes print manual atau nozzle check secara manual tanpa menggunakan laptop, tanpa menggunakan PC, murni kita menggunakan printer itu sendiri. Namun sebelum saya lanjutkan ya, mohon maaf karena di sini pinggir jalan besar, jadi suara-suara mobil itu sangat keras sekali, jadi harap maklumkan. Nah, tipe printernya adalah Epson ya, L3110. Cara tes printnya ya, tes print manualnya, yang pertama kita lakukan adalah matikan printernya ya, pastikan printernya dalam keadaan mati. Nah, kemudian tombol segitiga ini ya, tombol segitiga ini kita tekan, kemudian kita tekan tombol powernya. Ini jangan dilepas ya, tombol segitiganya jangan lepas. Kemudian tekan tombol power, kita hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lepas ya. Nah, maka dia akan ngeprint. Nah ya. Nah, dan hitungan kelima dia akan ngeprint dengan sendirinya, atau nozzle check ya, bahasa kerennya tuh nozzle check secara manual. Nah, perhatikan hasilnya. Nah, ini sudah keluar hasilnya. Perhatikan hasilnya. Wah, hasilnya sangat bagus ya. Nah, di sini gunanya kita print manual atau tes print manual itu gunanya untuk mengetahui hasil daripada printer itu ya, atau printer ini apakah warna atau hitamnya yang bermasalah, kita bisa mengetahuinya dari sini. Nah, oke ya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.